Selamat pagi, salam salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru di awal minggu ini, Senin 11 Desember 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkannya. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 11 Desember 2023, diambil dari Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, Jaya dan Perkasa. Tuhan, Perkasa dalam peperangan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, topik atau tema dari renungan kita ini adalah menyambut Raja Kemuliaan. Mazmur 24 ini menggambarkan kemuliaan Tuhan pada saat Dia datang kedua kalinya. Kita mengetahui kedatangan Tuhan pada pertama kalinya adalah sebagai juru selamat dunia dan juru selamat kita semua orang percaya. Dan kedatangan yang kedua kali adalah untuk menyatakan kemuliaannya kepada dunia dan kepada seluruh umat manusia yang masih hidup pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bagaimanakah kedatangan Raja Kemuliaan itu digambarkan? Bahwa Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang menguasai alam semesta dan yang bertahta di atas dunia ini, suatu saat akan datang kepada dunia, kepada miliknya, kepada umat manusia. Dan jika ia datang, ia menuntut suatu pertanggungan jawab dari setiap orang. Dan bagi mereka yang menjaga diri dari kenajisan hidup, yang bersih dan integritas dirinya utuh, yang selalu mencari dan melakukan kehendak Tuhan, kepada mereka Allah berkenan untuk menganugerahkan berkat, yaitu keselamatan. Kalau Dia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya, Dia berdaulat dan berkuasa penuh, Dia akan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang. Itulah yang kita sebutkan tadi, menjaga diri, integritas yang utuh, hidup yang bersih, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya sebelum Dia datang, maka akan ada ajakan supaya pintu-pintu gerbang dibukakan. Sebab kalau Dia datang, tidak ada satu pintu pun yang tertutup yang mampu bertahan di hadapan Allah semesta, Tuhan kita, pemilik langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jika Dia datang sebagai Raja, maka kita pantaslah menyambutnya dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, marilah kita menyerukan juga, Ya Raja Kemuliaan, datanglah. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka Tuhan hiburkan dan kuatkan. Yang dalam keadaan sakit, ya Tuhan, biarlah mereka boleh beroleh pemulihan dan kesembuhan. Dan siapapun di antara mereka yang hari ini akan menjalani tindakan dari dokter,
biarlah itu membawa kesembuhan, kebaikan, dan pemulihan bagi mereka semua. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.